Inter Milan memang tak ingin kehilangan Lautaro Martinez. Nerazzurri bahkan siap menaikkan gaji Lautaro hingga menyentuh 5 juta euro per musim. Lautaro belakangan tengah diisukan masa depannya menyusul ketertarikan Barcelona kepadanya. Bahkan beberapa kali Los Culés sudah mengajukan tawaran kepada Inter, tapi selalu ditolak karena belum sesuai keinginan. Inter kabarnya meminta Barcelona menebus klausul kontrak senilai 111 juta euro. Tapi Barcelona memilih memberikan setengah dari jumlah itu plus 2 pemain. Keinginan Barcelona mendatangkan Lautaro bisa jadi akan pupus. Sebab klausul dalam kontrak Lautaro akan habis dan itu artinya Inter bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi lagi. Dengan kondisi keuangan saat ini yang kena efek pandemi virus corona, Barcelona akan sulit memenuhi permintaan Inter. Inter tak mau lagi diganggu rumor soal masa depan pemain asal Argentina itu, sehingga berencana memberikannya kontrak baru. Pada kontrak baru nanti, gaji Lautaro akan naik 2 kali lipat dari sebelumnya 2,5 juta euro menjadi 5 juta euro per musim atau sekitar 81,4 miliar rupiah per tahun. Jumlah itu memang cuma setengah dari yang Barcelona tawarkan di angka 10 juta euro. Lautaro saat ini masih terikat kontrak sampai 2023 saat dibeli 2 tahun lalu dari klub Argentina Racing Club. Diperkirakan pembicaraan soal kontrak baru Lautaro akan tuntas pekan depan, sehingga si pemain bisa fokus membantu tim meraih target-target sisa musim ini. Lautaro Martinez musim ini sudah membuat 17 gol dari 37 penampilan di seluruh kompetisi. Bagaimana menurut Anda?